diterima, bisa didoakan, bisa dihukum sehingga siapa saja bisa melaksanakan tugas di Kabupaten Subang ini dengan baik. Dari awal pun saya sudah katakan, seandainya ada kinerja di 70% sampai 100%, 100% pun akan saya berikan untuk kerja. Saya tentunya tidak berharap pemilu 2024 ini terjadi polarisasi, keterbelahan, faksi itu di masyarakat. Saya tidak mau mengulang itu 2019 yang lalu, ya, karena kita pemilu itu masyarakat itu terbelah, konflik dengan masyarakat, friksi, itu dengan masyarakat.